Halo, selamat datang di channel Tukang Tutorial. Oke, kali ini kita bakal ngedit seperti contoh di awal tadi. Di sini kita menggunakan aplikasi Alikmotion lagi. Nah, untuk aplikasinya bisa kalian download aja di link komen ya guys. Dan untuk bahan-bahan dan lagunya bisa kalian download juga di link komen. Dan jangan lupa kalian ekstrak terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Kalian tekan aja icon plus yang ini. Terus kalian setting seperti ini guys. Kalian buat 9:16, resolusinya kita buat 1080 pixel. Untuk frame rate di sini saya pakai 60 fps, tapi bagi HP kalian yang cuma bisa 30 fps nggak apa-apa, karena nanti saya juga bakal ngasih detik-detik bit untuk yang 30 fps. Nah, jadi kalian bisa ngikuti juga video ini. Nah, terus untuk backgroundnya ini kita buat aja warna hitam. Nah, terus kita create project. Nah, di sini saya sudah menyediakan project yang udah saya tambahkan lagu dan udah saya tandai bit-bitnya sebelumnya. Nah, seperti ini bit-bitnya. Oke, di sini cara menambahkan lagunya, kalian tekan aja icon plus yang ini, kalian pilih audio, terus kalian pilih view all. Nah, kalian cari aja di folder mana bahan yang udah kalian ekstrak tadi ya guys, karena dalam foldernya itu ada lagunya juga, jadi kalian tambahkan lagunya. Nah, terus di sini cara menandai bitnya itu gampang, contohnya itu ada di detik 02.24, kalian tekan aja yang plus yang ini guys. Nah, nanti dia bakal berubah menjadi warna merah seperti ini, itu artinya udah kalian tandai. Nah, kalau misalnya salah, untuk menghapusnya kalian tekan lagi yang ini. Nah, begitu cara menandai bit-bitnya. Oke, di sini kita bakalan dengarkan musiknya terlebih dahulu. Nanti di sebelah kanan dan sebelah kiri HP ini bakalan ada detik-detik bit untuk yang 30 fps dan 60 fps. Jadi jangan lupa kalian screenshot dan kalian catat. Oke, kita dengarkan musiknya terlebih dahulu. Oke, seperti itu detik-detik bitnya, jangan lupa kalian tandai terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, berikutnya kita masuk ke awal ini. Nah, di sini kita atur dulu untuk videonya ya guys. Nah, yang pertama itu kalian tekan aja icon plus yang ini, kita pilih image dan video, terus kalian masukkan aja bahan yang mau kalian edit guys. Nah, di sini saya pakainya video Kak si Kak Una ini. Nah, terus kalian cari aja gerakan yang mau kalian edit guys, yang mau kalian hapus backgroundnya itu guys. Di sini kita lihat dulu, di sini agak nge-lag ya guys, gerakannya lambat, agak delay gitu. Kali kita tunggu dulu prosesnya. Nah, saya ingin gerakannya itu berhenti di sini guys, di saat Kak Unanya megang tangan kayak gini. Nah, terus kalau sudah kalian tentukan ini gerakannya, kita pilih videonya, kita pilih yang ini, potong yang ini. Nah, berikutnya kalau udah seperti ini guys, nah kalian kembali dulu. Nah, kalian masuk ke bit dia yang kedua ini guys, bitnya yang kedua ini. Oke, kalau sudah kalian klik aja sekali guys yang ininya sekali. Nah, seperti ini, nanti bakal muncul menu seperti ini. Nah, kalian tekan aja yang ini. Nah, ini untuk menggesernya guys, menggeser video Kak Unanya. Oke, kalau sudah seperti ini, nah berikutnya kita pilih dulu videonya. Nah, terus kalian tahan ini, kalian geser ke bit yang pertama. Terus kita masuk ke bit yang pertama. Nah, kan ini masih ada sisa sebelah kanannya, kita hapus aja yang ini. Nah, terus di sini kita hapus juga sisi kanannya yang ini. Nah, oke, kalau udah seperti ini, saya ingin pot video di awalnya ini berbeda gerakannya. Jadi kita pilih icon plus yang ini lagi. Kita pilih image dan video. Nah, kita cari dulu gerakannya lagi guys. Saya pengen gerakan kaunanya yang jalan ini. Nah, jadi kita masuk ke bit yang pertamanya, kita pilih videonya, kita potong sisi kanannya. Nah, jadi kalian tahan deretan yang di atas ini, kalian geser ke bawah. Nah, jadi urutannya itu saya seperti ini, gerakan kaunanya. Nah, terus dia di bit pertama ini dia berubah seperti ini. Nah, terus di bit yang kedua ini nanti bakalan kita edit fotonya. Oke, kalau udah seperti ini guys, nah jangan lupa kalian screenshot ya guys. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita screenshot dulu. Nah, terus kita biarkan dulu, kita masuk ke foto yang keduanya dulu guys. Kita masuk ke foto yang durasinya paling, jaraknya paling panjang ini. Nah,
kita masuk ke bit di belakangnya, jadi detik 12.58. Oke, kalau sudah kita tekan icon plus yang ini, kita pilih mic dan video, kita masukkan lagi video yang mau kita edit. Nah, di sini saya pakai videonya Kak Siva. Di sini kita cari lagi gerakan yang mau kita edit, guys. Nah, saya ingin ketika dia mengangkat dua jarinya seperti ini. Nah, baru kita edit. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah kita pilih videonya, kita hapus sisi kirinya. Nah, terus kita pilih ke bit yang ini, guys. Di detik 14.42, kalian tekan aja yang ini untuk menggesernya. Oke, di bit yang pertama dari durasi yang panjang ini, yang di sini. Nah, baru kita tahan video yang di pojok ini, kita seret seperti ini. Nah, terus kita masuk lagi ke bit yang tadi, terus kita hapus sisa kirinya. Nah, maka di bit yang berikutnya ini, pas dia digerakkan angkat dua jarinya bakal seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita hapus videonya, kita hapus sebelah kanannya, guys. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah jangan lupa kita screenshot lagi, guys, ketika gerakannya mengangkat dua jari ini. Nah, kalau udah seperti ini, berikutnya kita pindah dulu ke aplikasi ePixel Lab ya, guys. Untuk aplikasinya kalian cari aja di Play Store namanya Pixel Lab. Oke, kita pindah dulu ke aplikasinya. Nah, oke guys, aplikasi Pixel Lab itu bakalan tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah kita tekan aja menu yang nomor 4 ini, yang ini. Terus kita pilih From Gallery. Nah, terus kalian cari aja foto yang kita udah screenshot tadi, guys. Yang ini, yang pertama, oke. Kalau sudah kita atur dulu seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Nah, baru kita tekan yang plus yang ini untuk memperbesarnya. Nah, di sini baru kita rapikan, jangan sampai ada sisa-sisa garis hitamnya. Terus kita tekan lagi yang ini sekali. Nah, baru kita atur, guys. Kita paskan, jangan sampai ada sisa kiri dan kanannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian kira udah pas, nah, langsung aja kita tekan yang plus, kita centang yang ini. Nah, maka dia bakal seperti ini, guys. Nah, untuk new textnya ini kita hapus aja, tekan tombol hapus yang ini. Terus kita pilih oke. Nah, kalau udah seperti ini, berikutnya kita pilih yang ini, guys, untuk menyimpannya, save as image ya, guys. Terus kita pilih dimensionnya ini, kita pilih very high. Terus kita pilih save to gallery. Nah, terus kita pilih from gallery lagi. Nah, kita masukkan lagi foto kedua kita masukkan lagi foto yang keduanya, guys, yang ini. Nah, baru kita atur lagi. Oke, kita atur dulu. Terus kita gunakan tombol yang plus ini untuk memperbesarnya. Nah, baru kita atur lagi, guys. Nah, kita atur dulu ya, guys. Nah, kalau sudah kita centang lagi, nah baru kita simpan lagi. Very high, jangan lupa, terus kita save to gallery. Nah, kalau udah seperti ini, berikutnya kita masuk ke Google Chrome lagi ya, guys. Kita masuk ke Google Chrome-nya dulu. Nah, kalau udah kalian masuk ke Google Chrome, kalian tulis aja di pencariannya ini, kalian tulis aja remove titik BG. Nah, terus kalian share aja. Nah, terus kan ini tampilan bakal seperti ini websitenya, kalian pilih upload image. Nah, terus kalian pilih jelajahi. Nah, terus kita pilih ya, guys, yang kita masukkan pokoknya foto yang ininya hasil kita dari Pixel Lab-nya tadi. Nah, dia bakal menghapus background belakangnya, guys, seperti ini. Nah, kalau sudah kita download. Nah, terus kita pilih upload image lagi, kita masukkan lagi foto Kak Siva-nya tadi, guys. Nah, yang ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita download juga. Nah, berikutnya kita masuk lagi ke aplikasi Alec Motion-nya, guys. Oke, kita udah masuk lagi ke aplikasi Alec Motion-nya. Nah, kita masuk ke bit yang kedua tadi, guys, yang hasil kita screenshot tadi, yang ini. Nah, terus kita tekan aja icon plus yang ini, kita pilih image dan video. Kalian masukkan tadi hasil remove BG-nya, guys, yang ini. Nah, hasil remove BG ya tadi. Oh, enggak, sorry ya, guys, kita masukkan dulu background-nya dulu, guys.
Nah, kita tekan naikkan plus yang ini, kita pilih image dan video. Terus kita masukkan dulu hasil screenshotnya yang ini. Nah, yang aslinya ya guys, yang aslinya dulu. Nah, oke, kalau udah seperti ini, kita masuk ke bit yang terakhirnya yang ini di detik 12.58. Kalian tekan aja sekali yang ini, guys. Nah, terus kita pilih yang ini. Ini untuk menarik fotonya sepanjang ini, guys, sepanjang durasinya. Oke, biar lebih teratur ya, guys. Kalian tahan seperti ini, kalian geser ke bawah seperti ini. Nah, oke, kalau udah seperti ini, berikutnya kita tekan lagi icon plus yang ini, kita pilih image dan video, baru kita masukkan hasil remove BG-nya, guys. Nah, yang ini. Nah, baru di sini kita paskan lagi seperti tadi, kita tekan sekali, kita seret seperti ini, guys. Nah. Oke, kalian tahan buat seperti ini ya di bawahnya. Pokoknya kita rapikan dulu, guys. Nah. Kalau udah seperti ini, berikutnya kita pilih yang hasil background-nya tadi, menghapus background-nya yang di atasnya. Kita pilih yang ini, kita pilih duplikat satu layer. Nah, terus kita pilih lagi, kita pilih duplikat satu layer. Maka di sini yang foto yang enggak ada backgroundnya itu, nah ada tiga ya guys, ya. Yang paling bawah ini adalah background aslinya. Oke, kalau udah seperti ini, berikutnya kita masuk lagi ke foto yang keduanya, yang ini. Oke, kalau udah seperti ini, kita tekan icon plus ini, kita pilih image dan video, kita masukkan dulu hasil screenshotnya guys, yang ini. Nah, oke, yang ini. Nah, kita pilih yang paling akhir, kita pilih sekali, terus kita pilih yang ini. Nah, untuk menariknya. Terus kita masuk lagi ke bitnya yang pertamanya ini dari fotonya ini. Kita masukkan hasil remove BG-nya guys, yang ini. Nah, sama seperti tadi, kita tekan sekali yang paling atas, kita pilih yang ini. Nah, maka bakalan ketarik seperti ini guys. Nah, baru kita duplikat juga guys. Oke, jadi di sini ada 4 tingkatan ya guys. Nah, seperti ini. Jangan sampai salah kalian guys, nanti bakalan beda. Nah, kalau udah seperti ini, nah berikutnya kita masuk lagi ke bit yang pertamanya, maksudnya bit yang kedua. Nah, bit yang ada tingkatannya ini, terus kita tekan icon plus yang ini, kita pilih image dan video, kita pilih view all. Nah, kalian masukkan aja bahan matanya ini guys, yang berapi-api ini. Nah, kita pilih icon plus. Nah, berikutnya guys, kan di sini ketutup ya guys. Nah, kita pilih blending dan opacity, kita pilih yang lightin, kita pilih yang linear.g. Nah, seperti ini. Kalau sudah, berikutnya itu kita pilih yang mana ya, kita kembali dulu, terus kita pilih move dan transform. Nah, kita pilih yang ini dulu. Kalau ini guys, untuk menunya untuk memperbesar dan memperkecil ya guys. Nah, seperti ini. Oke, kalau ini untuk memiringkan, dan kalau ini untuk menggeser guys. Nah, jadi kita atur dulu matanya ini. Kalau misalnya kebesaran, kita kecilkan dulu. Nah, baru kita rapikan lagi seperti ini guys. Nah. Jangan sampai kayak miring gitu ya guys. Pokoknya kalian paskan sesuai matanya aja. Kalau misalnya besar, kalian perkecil lagi. Nah, maka bakalan seperti ini guys. Nah, oke, kalau sudah, kita masuk ke bit terakhirnya ini. Kita pilih yang bit di 12.58 ini, pokoknya bit yang terakhir, terus kita potong sisa kanannya. Nah, maka bakalan seperti ini guys. Nah, berikutnya juga sama, kita tambahkan juga pada foto Kak Shiva-nya. Kita tambahkan lagi efek matanya tadi guys. Nah, terus jangan lupa blending, lighting, terus yang ini. Nah, baru kita atur lagi matanya. Ini untuk memperkecil, ini untuk menggeser. Oke, kita atur dulu. Nah, udah seperti ini aja. Nah, kita masuk ke terakhir sesuai fotonya. Nah, terus kita pilih matanya, kita pilih hapus sisi kanannya. Oke, jadi di sini udah ada dua mata ya guys. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita atur lagi guys, kita tahan deretan matanya ini, kita geser ke bawah seperti ini. Terus untuk mata yang ini juga sama, kita tahan deretannya, kita geser ke bawah seperti ini. Nah, di sini kita rapikan ya guys, biar kelihatannya lebih bagus. Nah, kalau udah seperti ini, nah berikutnya langsung aja lagi kita masuk ke membuat efek warna-warninya itu guys.
Kita masuk ke fotonya yang tingkatan kedua ini. Kita pilih efek, kita pilih ADD effect. Terus kalian pilih di distortion ini. Oh enggak, di mana ya? Drawing dan edgy, bukan juga di mana, di color dan light. Nah, kita geser ke bawah, kita pilih namanya spectral map. Terus kita pilih standar setting. Nah, untuk spektralnya ini guys, kita kasih keyframe dulu. Nah, terus kita buat pass-nya ini menjadi 0,700 ya guys. Nah, seperti ini. Terus kalian tahan keyframe-nya, geser ke paling kiri. Terus kalian masuk lagi ke akhir fotonya guys, yang ini. Sorry, kita pilih efek lagi. Nah, terus kita kasih keyframe lagi. Nah, kita buat dia menjadi 10.000 guys. Kalian geser aja sampai dia menjadi 10.000. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kalian tahan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Nah, kalau sudah, kita pilih 3.3 ini, kita pilih copy efek. Nah, kita masuk ke foto yang tingkatan ketiganya. Kita pilih efek, 3.3, kita pilih paste efek. Nah, terus jangan lupa juga sama di fotonya yang ini. Foto tingkatan keduanya kita pastekan. Terus foto tingkatan ketiganya juga kita pastekan. Nah, baru di sini kita buat proses dia mengeluarkan bayangan, mengeluarkan warna-warninya itu. Kita masuk lagi ke bitnya ini, ke bit tingkatannya ini, kita pilih foto yang tingkatan kedua ini. Kita pilih move dan transform. Nah, di sini kita pakai menu yang paling atas ini, guys. Terus kita kasih keyframe. Nah, ini namanya keyframe ya, guys. Kalian tahan aja, kalian tekan aja sekali. Nah, terus kita masuk lagi ke bit berikutnya. Nah, kita kasih keyframe lagi. Baru di sini kita geser dia ke kanan seperti ini, guys. Perhatikan garis merahnya itu ya guys, itu menandakan kalau kalian itu pas di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita masuk ke kurvanya ini. Ini namanya kurva guys. Nah, kalian pilih aja yang nomor 3 ini. Kita naikkan setengah seperti ini guys. Nah, oke, terus kita, kalau sudah seperti ini, kita pilih 3.3 ini. Kita pilih copy curve. Nah, terus kita masuk lagi ke foto yang di atasnya. Kita pilih move dan transform. Kita kasih keyframe dulu. Kita masuk ke bit yang berikutnya. Nah, kita kasih keyframe lagi. Nah, ini kita geser ke kanan guys, seperti ini. Perhatikan garis merah pada gambarnya ya guys. Nah, itu menandakan kalau kalian itu pas di tengah-tengah. Nah, kalau udah sebentar, kita atur dulu. Kalian kira-kira aja ya guys menggeser ininya. Nah, kalau udah seperti ini sama, kita pilih kurvanya. Kita pilih yang ini. Titik tiganya kita pilih paste kurva. Nah, nanti bakalan dia keluar seperti ini guys. Nah, bakalan keluar seperti ini cahayanya. Nah, kita lakukan lagi pada foto untuk Kak Sifanya. Kita pilih move dan transform. Kita masuk ke bitnya lagi yang pertama. Kita kasih keyframe dulu. Nah, di bit berikutnya juga kita kasih keyframe lagi. Nah, yang paling bawah ini kita geser dia ke kiri seperti ini. Nah, kita pilih kurvanya lagi. Titik 3 kita pilih paste kurva. Nah, terus kita masuk lagi ke tingkatan ketiganya. Kita kasih keyframe, kita masuk ke bit berikutnya, kita kasih keyframe lagi. Nah, kita geser yang ini ke kanan, guys. Nah, seperti ini. Oke, jangan sampai salah ya, guys. Nah, kalau seperti ini, berikutnya kita pilih kurvanya lagi. Titik 3 kita pilih paste kurva. Nah, dia bakal keluar seperti ini. Nah, seperti ini guys. Oke, jangan lupa foto di bawahnya ini ya guys, kita pilih titik 3 ini, kita pilih fill screen. Nah, terus kita pilih lagi yang foto background paling belakangnya ini, paling bawahnya ini. Kita pilih titik 3, kita pilih fill screen. Nah, itu untuk mengepaskan sesuai layarnya guys. Kalau misalnya tadi kita hasil kropannya nggak rapi, nah, maka bakal seperti ini guys hasilnya. Nah, oke, kalau udah seperti ini, berikutnya kita masuk lagi ke membuat garis-garisnya itu guys, garis yang lewat-lewat itu. Nah, kita masuk ke bit yang keberapa ya guys. Kita hitung dulu.
Nah, jadi kita hitung aja dari bit yang ini, terus yang ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di yang nomor keempatnya ini kita pilih icon plus yang ini. Kita pilih yang ini guys, yang ini, menu yang ini, perhatikan. Oh enggak, sorry, yang ini. Yang ini guys, kita pilih. Nah, kalau udah seperti ini, berikutnya kita pilih edit shapes yang ini. Nah, terus di sini kita atur dulu. Kalian tarik aja di layar ini sampai seperti ini. Nah, terus yang di atasnya juga sama, kita tarik seperti ini guys. Nah, terus baru kita rapikan lagi. Nah, gunakan yang star ini untuk menggeser yang di bawahnya ya guys. Nah, ini kita panjangin dulu guys menunya seperti ini. Nah, oke, yang startnya ini untuk menggeser di bawahnya ini. Nah, seperti ini. Nah, yang di bawahnya kita atur seperti ini. Terus untuk endnya ini untuk yang di atasnya guys. Nah, seperti ini. Oke, terus untuk width-nya ini besar-besar ininya guys. Lebar ininya kalian perhatikan aja. Nah, saya sebesar ini aja, kita buat aja menjadi 50 ya guys. Nah, 50 perhatikan. Oke, kalau udah seperti ini, berikutnya kita kembali lagi. Nah, terus di sini kita buat panjang durasinya ini sampai kalian hitung aja dari yang awalannya ini ada 1 2 3 4 nah dan 5. Oke, kalau udah seperti ini kita geser seperti ini untuk menariknya. Kalian hitung aja ya guys, durasinya ini ada 1 2 3 dan 4 5. 5 bit ya guys jaraknya. Nah, kalau udah seperti ini kita pilih yang shape-nya ini, kita pilih efek. Terus kita pilih di sini namanya add effect. Terus kita geser ke bawah, kita pilih namanya other. Kita pilih namanya copy background. Terus kita pilih standard setting. Nah, terus kita kembali lagi. Nah, maka bakal seperti ini. Berikutnya kita ada effect lagi guys, kita pilih di drawing dan edge. Kita pilih yang namanya itu fine edges nih, yang ini fine edges. Nah, terus kita pilih standard setting. Terus di sini kita atur ya guys, untuk thresholdnya ini kita buat dia menjadi 0,100. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, berikutnya kita ada efek lagi. Kita pilih di yang ini tadi guys, drawing dan edge, kita pilih namanya glow, terus kita pilih namanya standard setting. Nah, untuk glow-nya ini guys, untuk cahayanya ini kalian atur aja. Di sini kita buat dulu warnanya ini menjadi warna menyesuaikan ya guys, kita buat di sini warna biru aja. Nah, terus kalau sudah, berikutnya kalian atur-atur aja guys untuk radiusnya ini sebesar apa, kalian kira-kira aja pokoknya. Kalian coba-coba aja guys, biar kelihatan bagaimana bentuknya. Nah, terus alfanya ini, nah untuk membuat seperti ini. Nah, alfanya kita mentokin aja guys. Nah, ini untuk lebarnya ini kita dikinin aja, kita kecilin aja menjadi sekitaran 0,33. Nah, untuk radiusnya ini kita buat seperti ini aja guys, kita buat menjadi 50,0. Oke, okay? Nah, terus kita pilih add effect, kita pilih yang namanya blur, kita pilih namanya motion blur. Nah, terus kita pilih standar setting. Nah, untuk motion blurnya ini kita cuman matikan scale dan angle-nya aja, selebihnya ini nggak usah kita ubah. Oke, okay, kalau udah seperti ini, nah berikutnya kita masuk ke proses menggerakannya guys. Nah, kalau misalnya kalian mau edit shapes-nya ini, kalian tekan aja yang ini. Nah, terus width ini kalian atur guys, mau besar atau kecil. Nah, seperti ini 40 deh. Nah, 40, oke. Okay. Nah, berikutnya kita masuk ke proses menggerakannya guys. Nah, di sini kita pilih move dan transform. Nah, kita kasih keyframe dulu guys. Kita kasih keyframe. Nah, terus di sini kita geser aja ke atas seperti ini guys. Nah, seperti ini. Nah, terus kalian tahan keyframe-nya ini, geser ke paling kiri. Kalian tarik ke pojok kirinya ya guys, ke pojok kiri atas. Nah, terus kita kasih keyframe lagi. Nah, kita tarik lagi ke bawah seperti ini guys. Nah, kalian perhatikan titiknya itu guys. Nah, kita letakkan di bawah seperti ini. Nah, seperti ini deh. Nah, oke, kalau udah seperti ini kalian tahan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Maka gerakannya itu bakal seperti ini guys. Nah, nah, dia bakalan lewat seperti itu. Oke, kalian perhatikan. Nah, bakalan lewat seperti itu. Nah, di sini kan ada 1, 2, dan 3 bit guys, seperti ini. Nah, kita masuk ke bit yang keduanya.
kita flip dan transform lagi, kita kasih keyframe lagi guys. Nah kita buat seperti ini, terus kita masuk lagi ke bit berikutnya. Nah kita kasih keyframe lagi, cuman di sini kita buat dia di sini guys, kita buat dia di sini. Pokoknya seperti ini ya, kalian perhatikan aja. Nah, terus berikutnya kita pilih lagi di membang dan transform tadi. Nah, di sini kita pilih yang namanya kurvanya lagi, guys. Nah, di sini kita pilih nomor 3 yang ini. Kita naikkan setengah seperti ini, guys. Nah, oke. Nah, terus di sini, nah di antara keyframe yang ketiga dan keempatnya, kita pilih lagi nomor 3 ini. Kita naikkan full seperti ini guys, atau seperti ini aja deh. Nah, maka dia itu bakalan ini bahkan yang awal ini cepat, terus yang ini dia lambat biasa aja. Nah terus di sini jadi cepat lagi. Oke begitu. Nah semoga kalian paham. Berikutnya langsung aja kita pilih yang white line nya ini, kita pilih titik 3, kita pilih yang ini duplikat. Nah kita pilih duplikat satu layar. Nah berikutnya kita masuk lagi ke ini guys, ke foto keduanya, kita masuk ke detik 16.31 yang ini. Kalian tekan aja sekali yang paling atas ini. Nah terus kalian pilih yang ini. Nah ini untuk menariknya. Terus kita buat dia menjadi seperti ini guys. Kalian tahan aja, geser seperti ini. Nah, kalian buat dia awalannya ini di detik 16.31, kalian tekan yang ini. Nah terus akhirnya ini ada di detik 19.01 guys. Nah seperti ini. Nah dia pas sendiri karena udah saya sesuaikan. Nah, jadi seperti ini guys. Oke. Jangan sampai salah ya guys kalian. Nah kalau nggak tahu tanya aja. Nah, hasilnya itu bakalan seperti ini guys. Nah, oke seperti ini. Nah biar rapi ya, kita tahan di deretannya, kita geser ke bawah seperti ini. Nah berikutnya kita membuat efek yang putar-putarannya itu guys. Nah kita masuk lagi ke bit yang keduanya yang ini, pokoknya di deretan tingkat-tingkatannya ini. Kita pilihkan plus yang ini, kita pilih make dan video. Terus kalian masukkan aja bahan yang ini guys, yang X nya ini. Nah yang ini. Oke kalau sudah seperti ini, berikutnya kita pilih move dan transform. Kita pilih yang ini guys untuk mengecilkannya seperti ini. Nah nggak usah terlalu kecil ya, seperti ini aja. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, berikutnya kita masuk ke bit yang di akhir fotonya guys, yang ini deretannya ini. Kita pilih sekali, terus kita pilih yang ini guys untuk menariknya. Nah, maka bakalan seperti ini. Kita atur-atur dulu ya guys. Nah. Kita masuk lagi ke bitnya, terus kalian tahan guys seperti ini. Nah, kalian geser ke bawah. Kalian masukkan dia ke tingkatan yang ini guys. Nah, nanti dia bakal di belakang seperti ini. Terus kalian pilih yang X nya lagi, kita pilih move dan transform. Nah, kita pilih yang ini guys. Nah terus kita pilih yang keyframe nya ini dulu, kita kasih keyframe dulu. Terus kita masuk lagi ke bit berikutnya. Nah kita kasih keyframe lagi. Nah kita letakkan seperti ini guys. Nah X nya seperti ini. Terus yang ini kita pilih. Nah di sini kita perkecil aja seperti ini guys. Untuk perkecil ini kalian kira-kira aja ya guys, mau sebesar apa X nya ini. Nah terus kita pilih yang ini, kita pilih yang nomor 3 ini, kita pilih seperti ini. Nanti dia bakalan dari belakang guys naik ke atas seperti ini. Nah seperti itu. Nah oke. Terus kita pilih lagi X nya ini, terus kita pilih move dan transform. Nah kita pilih yang ini guys, yang ini. Nah terus kita kasih keyframe dulu. Nah berikutnya kita masuk lagi ke bit yang di akhir X nya ini, kita kasih keyframe. Terus kalian putar seperti ini guys. Nah kalian putar dia menjadi -3 seperti ini, kalian perhatikan. Nah perhatikan yang ininya. Oke kita buat dia menjadi -3x. Nah maka dia bakalan berputar seperti ini guys. Nah dia naik terus berputar seperti ini. Nah, oke.
Nah, kalau udah seperti ini, berikutnya kita pilih X-nya lagi, kita pilih yang ini, kita pilih duplikat satu layar. Terus kita pilih lagi, kita pilih duplikat satu layar. Nah, terus kita pilih lagi guys yang foto X yang di atasnya ini, kita pilih move dan transform. Nah, kalian tinggal seperti ini aja guys. Nah, kalian geser X-nya seperti ini di tengah-tengah. Nah, kalau udah seperti ini, nah. Oops, sorry guys. Yang di sini ya, yang di bit keduanya, di yang ini yang keduanya. Nah, di sini kita buat seperti ini. Kalian perhatikan di tengah-tengah ya, guys. Nah, seperti ini. Garis merah itu menandakan kalau kalian itu pas di tengah-tengahnya. Nah, kalau udah seperti ini sama kita pilih kurvanya tadi. Nah. Oh, enggak, tadi udah ada ya, guys, karena kita duplikat udah ada kurvanya. Terus yang di X di atasnya lagi guys, kita pilih move dan transform, kita masuk ke bit yang keduanya ini. Nah, terus di sini kita buat dia di sini. Nah, di sini kalian kira-kira aja ya guys, letak X ini kalian mau di mana. Kalau kalian mau menambahkan lebih banyak juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini guys. Oke, nah jadi dia bakal seperti ini. Nah. X yang putar-putarannya itu. Nah, seperti ini. Oke, di sini kalian lakukan aja untuk X-nya ini juga di foto kedua ya guys, kita skip aja karena durasinya bakalan panjang. Oke, kita skip yang ini. Nah, oke, jadi foto kedua itu hasilnya juga bakalan seperti ini guys. Nah. Pokoknya cara di foto pertama tadi dan foto kedua ini sama aja. Nah, maka bakalan seperti ini. Oke, dia dari belakang naik ke atas seperti ini guys. Nah. Di sini sudah selesai semua nih guys. Nah. Jangan lupa, jangan sampai salah ya guys. Kalau udah seperti ini, berikutnya kita pilih yang ini guys. Nah, terus kita pilih video export yang ini, kita buat menjadi 1080 pixel. Terus kita pilih export. Nah, nanti setelah proses exportnya ini selesai, kita bakalan buat efek jeduk-jeduknya lagi untuk proses terakhirnya. Oke, jadi di sini kita skip aja karena ini lumayan lama proses exportnya ini. Oke, kita skip dulu. Oke, kalau udah selesai kalian export videonya tadi, kita pilih save dulu. Nah, terus kita pilih close. Kita kembali lagi. Nah, kita masuk ke projectnya guys. Nah, di sini kan udah ada new project yang kita buat tadi ya guys. Kita tahan aja, terus kita pilih yang ini, kita pilih duplikat. Nah, kita pilih yang new project copy-nya guys. Nah, di sini kan ini ada deretan hasil editan yang pertama kita tadi, kalian tahan aja. Nah, kalian tahan aja seperti ini, kalian tandai semuanya guys. Karena semuanya ini kita hapus. Nah, seperti ini, terus kalian tekan aja hapus yang di atasnya ini. Nah, kita cuma menyisakan lagunya aja lagi guys. Nah, kalau udah seperti ini, kita tekan icon plus yang ini lagi. Kita pilih mic dan video, terus kalian masukkan aja hasil ekspornya tadi. Nah, yang ini. Oke, terus kalian pilih dulu videonya, kalian pilih volume, kalian pilih hapus, kalian buat menjadi 0 maksudnya. Kita cuma pakai lagu di bawahnya aja guys. Nah, kalau udah seperti ini, kita masuk ke bit yang pertama. Kita pilih videonya, kita pilih potong seperti ini. Nah, berikutnya kita cari lagi guys yang di sini durasi yang paling panjangnya, itu foto Kak Siva-nya lagi, kita pilih potong seperti ini. Oke, jadi kita bedakan foto Kak Una dan Kak Siva-nya. Nah, kalau sudah berikutnya kita kembali lagi. Nah, di sini kita masuk ke ini guys, ke bit yang keduanya. Kita pilih move dan transform. Nah, kita pilih menu yang ketiga ini. Nah, kalian geser aja sedikit seperti ini guys. Nah, terus kalian kasih keyframe. Kita masuk ke bitnya guys. Nah, di sini kita kasih keyframe lagi. Nah, baru kita zoom seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, berikutnya kita letakkan garis putihnya di tengah-tengah. Kita pilih kurvanya. Nah, kita pilih yang ini, kita naikkan setengah seperti ini guys. Nah, jadi nanti dia itu bakalan ngezoom seperti ini guys. Nah, oke, dia bakal ngezoom seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke proses membuat efek miring-miringnya itu ya guys. Kan ini bit yang kedua. Nah, kalian hitung aja ini bit yang kedua. Terus ini ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kita kan ini di bit yang kesininya. Sebentar ya, kita pilih move dan transform dulu. Nah, kalian hitung aja, kan ini bit yang awalannya yang kedua. 1, kita hitung ini 1, terus 2, dan 3. Nah, bit yang ketiganya kita kasih keyframe seperti ini. Nah,
Terus di menu keduanya juga kita kasih keyframe. Di menu ketiganya juga kita kasih keyframe. Nah, kita masuk lagi ke bit berikutnya, kita kasih keyframe lagi ketiganya, guys. Nah, baru di sini kalian gunakan aja mau kayak mana editannya. Kita pilih yang miring ini dulu. Kita buat dia menjadi -8, guys. Nah, kita pilih yang ini untuk memperbesarnya seperti ini. Nah, seperti ini, oke. Tidak bakal seperti ini, guys. Nah, terus kalian hitung lagi, guys, dari yang bit yang ini yang udah kita kasih keyframe tadi. Kita hitung lagi ada 1, 2 dan 3. Nah, jadi di sini, guys, yang di ketiganya ini kan ini yang kita kasih keyframe tadi 1, 2 dan 3. Nah, di sini kita kasih keyframe lagi. Nah, oke, terus kita kasih keyframe lagi di bit berikutnya. Nah, baru di bit yang di keyframe yang ini kita ubah lagi, guys. Kan ini -8 tadi, kita buat lagi dia menjadi +8 seperti ini. Kita pilih yang di atas ini untuk menggeser di atas ke atas seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Nah, terus kalau udah kita hitung lagi ini yang pertama, kedua dan ketiga. Nah, terus kita kasih keyframe lagi di sini. Terus kita masuk ke bit berikutnya lagi, kita kasih keyframe lagi ketiga menunya. Nah, baru di sini kita atur lagi, guys. Nah, kita buat seperti ini contohnya. Kita geser dia seperti ini. Nah, kita zoom lagi dia seperti ini. Nah, oke, terus di sini nih enggak ada lagi nih, enggak usah lagi. Seperti ini aja. Nah, baru kita masuk lagi ke proses membuat kurvanya, guys. Nah, perhatikan, kalian hitung aja pokoknya di bitnya antara dua ini, di tengah-tengahnya kita pilih aja kurva yang ini. Kita pilih yang nomor 3 ini, kita naikkan seperti ini, guys. Nah, terus kita pilih titik 3 yang ini, kita pilih paste kurva. Nah, kita geser lagi di sini. Kita pilih paste kurva. Kita pilih paste kurva. Nah, oke, yang ini enggak usah nih, ini enggak usah. Yang ini aja tadi hasil kita membuatnya tadi. Nah, oke, jangan sampai salah. Nah, terus di menu yang ini lagi, yang keduanya juga sama. Kita pilih kurvanya titik 3, kita pilih paste kurva. Terus di sini, nah, udah nih. Terus di menu yang paling atasnya lagi, kita pilih paste kurva lagi. Nah, di sini udah selesai nih. Jadi dia bakal seperti ini nantinya, guys. Nah, seperti ini. Sini dia agak blur gitu ya, guys, karena dia belum fokus. Nah, terus kita masuk lagi ke foto Kak Sipanya. Kalian hitung aja ya, guys, di ribbit yang pertamanya ini. Kita pilih mobil transform dulu. Nah, kita zoom aja seperti ini, kita masuk ke bitnya. Kan ini ada 1, 2 dan 3. Kalian hitung aja pokoknya di ketiganya. Di nomor tiganya, bit yang nomor tiganya kita kasih keyframe. Nah, terus di bit berikutnya kita kasih keyframe lagi. Nah, baru di sini kita atur, guys. Kita buat di sini menjadi +8 deh, +8. Nah, kita zoom seperti ini. Nah, seperti ini deh. Oke, terus di sini kalau udah, berikutnya kita hitung lagi ini yang pertama, kedua dan ketiga. Nah, kita kasih keyframe lagi. Kita pindah ke bit berikutnya lagi, kita kasih keyframe lagi. Nah, baru di sini kita buat dia menjadi -8 deh. Nah, -8. Terus kita zoom lagi sedikit. Nah, kita pilih yang ini untuk menggesernya ke atas seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Oke, terus di sini udah. Kita hitung lagi, guys. Ini kita anggap bit yang pertama. Terus kini yang kedua, yang ketiga. Nah, kita kasih keyframe lagi. Nah, bit berikutnya juga sama, kita kasih keyframe lagi. Nah, di sini kalian atur lagi nih mau kayak gimana, guys. Nah, seperti ini deh. 5, cuman di sini kita naikkan sedikit seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kalau untuk menggerakkan ini kalian kira-kira aja ya, guys. Nggak usah harus sama, kalian terserah kalian mau arahkan kemana. Nah, sini udah selesai nih.
Nah, ini untuk selebihnya ini nggak usah. Nah, baru kita masuk ke proses menambahkan kurvanya lagi, guys. Nah, kita masuk. Nah, kita masuk yang ke sini. Oke, di antara bit yang ini di tengah-tengahnya kita pilih kurvanya, kita pilih T3, kita pilih paste kurva. Nah, terus di sini lagi. Nah, terus di sini. Nah, jadi di sini ada 3 kurva ya, guys, yang ini, terus yang ini, terus yang ini. Nah, terus kita di menu keduanya lagi yang miringnya, kita pilih kurvanya lagi. Nah, terus yang ini. Terus yang ini kita pastekan. Kembali lagi yang ini, terus di menu ketiganya, guys. Nah, di sini kita kasih kurva lagi. Terus yang ini. Nah, terus yang ini. Nah, oke, di sini udah selesai kita membuat efek miring-miringnya, guys. Nah, di sini kita masuk ke proses membuat efek jedak-jeduknya lagi. Nah, kalau udah seperti ini, langsung aja kita masuk ke beatnya, kita potong-potong seperti ini, guys. Oke, kita rapikan seperti ini. Nah, terus yang ini kalian seret, kalian tahan, kalian tarik ke atas seperti ini, guys. Kalian tahan deretannya, kalian tarik seperti ini. Nah, sampai di atas, baru kita potong-potong lagi. Biar rapi, guys, tingkat-tingkatannya itu, jadi kita nggak ribet. Kita potong-potong seperti ini, guys. Nah, oke, kalau udah seperti ini semua, udah kita potong-potong semua sesuai bit. Nah, kita masuk ke proses menambahkan efeknya. Yang di sini kita biarkan aja dulu, guys. Nah, kita masuk ke langsung ke foto yang kita potong-potong tadi, guys. Yang ini awalannya kita pilih dulu, kita pilih efek, kita pilih ADD efek. Nah, kita pilih di distortion. Nah, kita geser ke bawah, kita pilih di tiles, kita pilih standar setting. Nah, terus kita aktifkan mirrornya. Nah, terus kita ada di effect lagi, kita pilih di move dan transform. Nah, kita pilih yang namanya oscillate, kita pilih yang namanya standar setting. Nah, untuk oscillate ini angle-nya kita buat menjadi 0, frekuensinya kita buat menjadi 2,70, guys. Nah, seperti ini. Terus untuk magnitudenya kita kasih keyframe dulu, yang ini namanya keyframe, kalian tekan aja. Terus kalian naikkan dia menjadi 115. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalian tahan keyframe-nya, geser ke paling kiri. Kalian kasih keyframe lagi, nah kalian buat dia menjadi 1, guys. Tahan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Terus kalian pilih yang kurvanya ini, kita pilih nomor 3 ini, kita naikkan aja seperti ini, guys. Nah, seperti ini deh. Oke, kalau sudah kita kembali lagi, kita ada di efek lagi. Kita tambahkan efek oscillate lagi untuk yang kedua. Nah, oscillate yang kedua ini angle-nya kita buat menjadi 90 derajat. Nah, untuk frekuensinya gak usah kita ubah. Kita masuk lagi ke magnitudenya. Nah, di magnitudenya kita kasih keyframe lagi. Kita buat dia menjadi 115 juga, guys. Nah, tahan keyframe-nya, geser ke paling kiri. Kalian kasih keyframe lagi, nah kalian buat dia menjadi 1. Tahan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Terus kita pilih kurvanya lagi, kita pilih nomor 3 yang ini, kita naikkan sedikit seperti tadi, guys. Seperti ini. Oke, terus kita ada di efek lagi. Kita pilih di move dan transform. Nah, kalian pilih yang namanya random displace ini atau gerak acak itu, terus kita pilih standar setting. Nah, terus di sini di magnitudenya ini kita buat dia menjadi, kita kasih keyframe dulu. Kita buat dia menjadi 150. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tahan keyframe-nya, geser ke paling kiri. Kalian kasih keyframe lagi, nah kalian buat dia menjadi 1, guys, atau 0. Nah, tahan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Kita pilih kurvanya, kita pilih titik 3, kita pilih yang nomor 3 ini. Kita naikkan setengah seperti ini, guys. Nah, terus untuk evolution-nya kita buat dia menjadi 0,30. Nah, terus kita masuk ke set-nya. Untuk set ini kita kasih keyframe lagi. Nah, kita buat dia menjadi 1,00. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tahan keyframe-nya, geser ke paling kiri. Kalian kasih keyframe lagi, nah kalian buat dia menjadi 0, guys. Nah, tahan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Terus kita pilih kurvanya lagi, nomor 3 yang ini kita naikkan setengah seperti ini. Nah, kalau sudah, kita masuk lagi ke scatter-nya. Nah, kita kasih keyframe dulu,
kita buat dia menjadi 150%. Nah, tahan keyframe-nya, geser ke paling kiri. Kalian kasih keyframe lagi, nah kalian buat dia menjadi 0%, guys. Kalau sudah, kita tahan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Kita pilih kurvanya, nomor 3 ini kita naikkan setengah seperti ini. Nah, kalau udah, maka dia bakal seperti ini. Nah, terus kita pilih ADD effect lagi. Kita pilih di move dan transform lagi, guys. Nah, kita pilih yang namanya swing. Kita pilih yang namanya standard setting. Nah, untuk swingnya ini, untuk frekuensinya kita buat menjadi 0,90. Nah, seperti ini. Kita masuk ke angle yang pertama, guys. Kita kasih keyframe dulu. Kita buat dia menjadi plus 8. Kan ini masih min, kalian geser aja. Nah, seperti ini. Kalau terus kita tahan keyframe-nya, geser ke paling kiri. Kalian kasih keyframe lagi, nah kalian buat dia menjadi 0, guys. Nah, tahan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Kalian pilih kurvanya lagi, kita pilih nomor 3 ini, kita naikkan setengah seperti ini. Nah, terus kita kembali lagi, kita masuk ke angle yang kedua. Kita kasih keyframe dulu, nah kita buat dia menjadi min 4, guys. Kali ini masih plus, nah min 4 yang ini. Tahan keyframe-nya, geser ke paling kiri. Kalian kasih keyframe lagi, nah kalian buat dia menjadi 0. Nah, seperti ini, tahan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Pilih kurvanya ini, kalian pilih nomor 3 ini. Yang ini kita fullkan, guys, nggak setengah lagi. Nah, kalau udah seperti ini, berikutnya kita pilih ADD effect lagi. Kita pilih di blur. Nah, terus kita pilih yang namanya motion blur, guys. Kita pilih yang namanya standard setting. Nah, untuk motion blur-nya ini, guys, kita buat dia menjadi, tone-nya ini menjadi 0,10, guys. Nah, seperti ini. 0,10 aja. Oke, berikutnya kita ada di efek lagi. Terakhir kita tambahkan efek cahaya, yaitu ada di color dan light. Nah, kita pilih exposure atau gamma. Kita pilih standar setting. Untuk exposure ini kita kasih keyframe dulu. Kita buat dia menjadi 1,00. Tahan keyframe-nya, geser ke paling kiri. Kalian kasih keyframe lagi, nah kalian buat dia menjadi 0,00. Tahan keyframe-nya, geser ke paling kanan. Kalian pilih kurvanya ini, kita pilih nomor 3 yang ini, kita naikkan sedikit seperti ini. Nah, kali di sini hasilnya nggak muncul ya, guys, karena nge-lag. Nah, bakal seperti ini. Nah, kalau sudah, kita cuma pakai 7 efek ini aja. Kita pilih titik 3, kita pilih copy efek. Nah, kalian pastikan pada bit-bitannya, kalian pastikan pada semua bitnya ya, guys, kecuali, nah sebentar, kita pastikan dulu. Nah, kalian pastikan semuanya kecuali foto yang awal Shiva-nya ini, yang ini, guys, yang masih polosnya ini, gerakannya ini. Nah, di sini nggak usah, kita pastikan aja ke bit yang ininya. Nah, kalian pastikan aja semuanya, guys. Pokoknya bit yang pendek-pendeknya ini kalian pastikan. Oke, di sini kita skip dulu karena lama durasinya. Oh ya, guys, saya lupa, untuk 3 foto terakhirnya ini kita pakai efek yang berbeda. Kita pilih, kita pilih efek, kita pilih titik 3, kita pilih paste efek. Nah, di sini kita hapus aja oscillate yang keduanya, randomnya juga kita hapus, swingnya juga kita hapus. Kalian saran aja ke kiri seperti ini. Nah, jadi di sini kita bakalan pakai 4 efek ini aja. Untuk oscillate-nya kita ubah, kita buat dia menjadi 180 derajat. Nah, maka dia bakalan ke atas seperti ini, guys. Nah, untuk frekuensinya kita turunkan aja menjadi 2,07. Nah, seperti ini, guys. Untuk magnitudenya juga kita ubah ya, guys. Untuk magnitudenya kita naikkan aja dia menjadi 152. Nah, maka bakalan seperti ini. Nah, terus kita pilih titik 3 ini, kita pilih copy effect. Nah, kita pastikan pada 3 fotonya ini. Pokoknya 3 foto terakhir dari foto Kaunanya yang ini. Nah, terus kita 3 foto terakhir lagi dari foto Kak Shivanya. Nah, yang ini tadi saya pastikan. Kita hapus aja semuanya dulu. Nah, kita pastikan. Nah, seperti ini, kita hapus semuanya dulu. Kita pastikan. Nah, ini udah yang terakhir nih. Nah, selebihnya ini udah saya pastikan semua ya, guys. Nah, berikutnya kita masuk lagi ke foto yang belum kita kasih efek, yaitu foto yang pertama ini dan kedua yang ini, kan belum tadi kan.
Nah, di sini kita ambil dulu dari efeknya ini. Kita pilih efek titik tiga, kita pilih copy efek. Nah, kita masukkan ke fotonya yang ini. Kita pilih efek titik tiga, kita pilih paste efek. Nah, cuman di sini guys, di oscillate-nya ini kita masuk ke magnitude-nya. Kan ini tadi keyframe-nya kita buat di paling akhir guys. Nah, kita buat segini aja. Nah, kalian perhatikan keyframe-nya, kalian geser aja sedikit. Kalian kira-kira aja ya guys. Nah, terus di oscillate keduanya, di magnitude-nya, pokoknya yang ada keyframe-nya kita geser, kita buat geser seperti ini guys. Nah, kita pilih randomnya. Nah, ini randomnya juga ada magnitude-nya, kita geser. Terus setnya juga sama. Set scatternya yang di akhirnya juga kita geser seperti ini. Nah, terus untuk swingnya juga sama. Pokoknya yang ada magnitude-nya yang kita kasih keyframe ya guys. Nah, terus untuk exposure-nya ini juga sama. Nah, di sini kurang, kita hapus aja ya guys untuk random displace-nya, kita geser aja seperti ini. Nah, jadi dia bakalan seperti ini guys. Nah, seperti ini. Oke, kita nggak pakai aja random displace-nya untuk yang ini, video yang pertama, yang keduanya ini. Nah, terus ini untuk yang pertama, yang paling pertama ya guys. Nah, kita pilih efek, kita pilih add effect, kita pilih yang namanya di opacity dan visibility. Nah, di sini agak nge-lag, kalian sabar, kalian tunggu aja sebentar. Nah, kita pilih opacity dan visibility, kita pilih yang namanya blink guys, terus kita pilih yang namanya standar setting. Nah, untuk blinknya di sini kita kasih keyframe dulu, kita buat dia menjadi 9 guys, 9,06. Tahan keyframe nya geser ke paling kiri. Nah, terus di tengah-tengahnya ini kalian kasih keyframe lagi. Nah, terus di sini, nah, kalian kasih keyframe lagi di sebelahnya ini, pokoknya berdekatan. Terus di sini kalian naikkan dia menjadi sekitar 13,36. Nah, maka nanti dia bakal kedip-kedipnya itu dia perlahan dulu. Nah, baru dia bakalan kencang di sini, guys. Nah. Oke, begitu untuk efek kedip-kedipnya. Nah, terus untuk efek yang terakhir nih, paling terakhir. Kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini guys. Nah, terus kita pilih yang ini titik tiga, kita pilih fill screen. Nah, terus di sini kita pilih yang namanya efek, terus kita pilih add effect, terus kita pilih yang di drawing dan edgy. Sebentar, ini agak nge-lag. Enggak, kita pilih dulu yang di outer ini. Kita pilih yang channel remap RGB guys. Nah, kita pilih standar setting. Terus kita pilih yang nol yang ini. Kita pilih nol yang ini guys. Nah, maka dia bakal berubah menjadi warna biru. Terus kita kembali lagi, kita ada di efek lagi. Kita pilih di drawing dan edgy. Kalau nggak salah di sini. Sebentar ya guys, ini HP kentang guys, agak nge-lag. Nah, enggak, bukan di sini, kita pilih di distortion. Kita pilih yang di stretch segment ini guys, kita pilih standar setting. Nah, untuk yang ini kita buat stressnya, ini cuma stressnya aja ya kita buat. Kita buat dia menjadi 252. 252 seperti ini. Oke, kalau sudah berikutnya kita ada defect lagi. Nah, sebentar kita tunggu dulu. Dia nge-lag. Nah, terus di sini efek terakhir nih. Nah, kita pilih namanya order. Kita pilih namanya copy background. Terus kita pilih standar setting. Nah, terus kalau udah seperti ini, kalian tahan guys garis tiganya ini, kalian letakkan di atas seperti ini. Nah, maka dia bakal ada biru-birunya seperti itu. Nah, seperti ini kan. Nah, terus kita pilih lagi, kita pilih blending, kita pilih lighting, kita pilih yang ini guys, lighting juga. Nah, maka dia bakalan coloring biru seperti ini guys. Nah, kalau sudah kita masuk ke paling akhir, kita tekan sekali yang di atas ini, paling atas, kita pilih yang ini. Nah, maka sepanjang videonya ini bakal ada coloring biru guys. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini udah selesai. Langsung aja kita simpan yang ini. Nah, kita pilih export.
Nah, durasi video ini bakalan panjang banget, jadi kalian harus step by step, jangan sampai salah. Kalau kalian nggak tahu, tanya aja guys, karena ini pasti bakalan ribet banget ngeditnya. Oke, demikian video tutorial kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.